Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dapat kita bersama lagi seperti yang telah dijanjikan pada minggu yang lepas. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk bersama dalam program Pakat Mai Mengaji, insyaAllah. Sebelum kita memulakan program kita pada hari ini, sama-samalah kita bersedia dengan Al-Quran, dengan wuduk masing-masing. InsyaAllah kita akan mulakan pada bila-bila masa sahaja daripada sekarang, insyaAllah. Sebelum kita mulakan pengajian kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama. Saya ingin memberikan sedikit penerangan mengenai IPEC juga program-program yang dijalankan di IPEC. Okey, insyaAllah IPEC merupakan salah satu NGO yang mana memperjuangkan dan memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada setiap lapisan masyarakat berkenaan pembelajaran Al-Quran bermula dari asas lagi. IPEC bukan sahaja mengadakan kelas pembelajaran asas Al-Quran tetapi juga mempunyai teknik untuk mempelajari hukum-hukum tajwid dengan menggunakan beberapa kaedah. Antaranya adalah kaedah taufiqi. Yang mana kaedah taufiqi ini kita akan mempelajari tajwid-tajwid yang terdapat dalam Al-Quran dalam kaedah ataupun cara yang tersendiri, yang mana amat menarik dan mudah untuk diingati. Alright. Jadi taufiqi ini kita akan mempersembahkan ataupun memberi persembahan kepada murid-murid secara lagu, yang mana setiap hukum ada lagunya. Setiap hukum ada hurufnya akan dimasukkan dalam lagu tersebut. Jadi selain itu, IPEC juga mempunyai kaedah untuk mempelajari maksud perkata word by word yang terdapat Al-Quran bagi menterjemahkan ayat-ayat Al-Quran. Yang mana dekat sini kaedah ini dipanggil ataupun dinamakan sebagai SFAQ, iaitu kaedah sekejap faham Al-Quran. Ini adalah antara program-program yang menarik yang terdapat di IPEC, Institut Pengajian Al-Quran. InsyaAllah, kepada yang berminat untuk mempelajari kaedah-kaedah di atas, bolehlah menghubungi Institut Pengajian Al-Quran. Okay, di sini ada ditayangkan nombor telefon yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian boleh menghubungi nombor yang di talian tersebut. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menjadi salah seorang daripada tenaga pengajar Institut Pengajian Al-Quran, bolehlah juga menghubungi IPEC untuk bersama-sama dengan kita dalam program TOT ataupun latihan tenaga pengajar, yang mana setelah cukup quorum ataupun jumlah pelajar yang berminat untuk menjadi tenaga pengajar, kita akan buat ataupun adakan satu kelas untuk latihan tenaga pengajar, yang mana dekat sini kita akan sediakan sesi pembelajaran, dan juga setelah habis sesi pembelajaran ini para pelajar akan diberikan sijil, yang mana sijil ini merupakan tauliah daripada IPEC untuk membenarkan tuan-tuan dan puan-puan untuk mengajar menggunakan kaedah yang terdapat di Institut Pengajian Al-Quran, insyaAllah. Okey, insyaAllah
tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mula ataupun membelik muka surat pada Al-Quran masing-masing, itu pada surah Al-Baqarah bermula ayat 38 sehinggalah ayat yang ke-43. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan bolehlah bersama-sama dengan kita untuk sama-sama melihat ataupun memperhalusi bacaan kita pada ayat-ayat tersebut. Okey, sebelum itu kita akan mulakan dengan selawat insya-Allah. Kemudiannya kita akan bermula dengan surah Al-Fatihah dan kita teruskan kepada pembelajaran kita. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Karim, insyaAllah kita akan mulakan pembelajaran kita dengan macam biasa. Kita akan mulakan dengan baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang merupakan salah satu daripada rukun-rukun dalam Al-Quran, dalam solat. Jadi sama-samalah kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, insyaAllah kita teruskan pada surah Al-Baqarah bermula ayat 38. InsyaAllah. Okay, sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan minta sebaik untuk sama-sama untuk share kita punya live pada hari ini. Moga-moga memberi manfaat dan faedah kepada rakan kita di luar sana. Mungkin menerusi FB ataupun mungkin menerusi boleh juga menghantarkan link kita pada hari ini dalam grup WhatsApp dan sebagainya, insyaAllah. Okay. Sebelum kita memperhalusi ataupun membacakan surah ini satu persatu, saya ingin membacakan terlebih dahulu sebagai orang kata guide kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah moga memberi orang kata manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Itu adalah bacaan pada saya. InsyaAllah kita akan mulakan dengan memperhalusi ataupun baca dengan lebih, kata terperinci, word by word, secara perlahan-lahan. Alright. Okay. Boleh tuan-tuan puan semua dapat bersedia. Alright. Okay, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a. Qulna ihbitu minha jami'a. Okay, teruskan. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Okay, boleh berhenti dekat situ. Fala, patut sambung balik pada fala khaufun. Fala khaufun 'alaihim wa hum yahzanun. Okay, kita ulang balik. Fa'imma, yang tu dengung dua harakat, wajibul gunnah. Kemudian ya tian, satu lagi pada huruf nun, wajibul gunnah. Ya tiannakum, itu dengung nun, nun bertanda sabdu. Kemudian mim bertemu mim. Ya tiannakum minni. Okey, dekat sini dua dengung pada huruf mim, mim bertemu dengan huruf mim, kemudian huruf nun yang bertanda sabdu. Wajibul gunnah. Dua harakat. Perlu pada dengung. Kita baca sekali lagi. Fa imma ya'tiyannakum minni. Okey. Kemudiannya hudan. Hudan, itu pun perlu pada dengung. Tanwin ataupun baris dua di atas bertemu dengan huruf fa, itu ikhfa hakiki. Fa, fa, sorry. Fa man tabi'a. Kemudian huruf nun mati bertemu dengan huruf ta. Huda fa man tabi'a. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Tanwin pada huruf A itu
bertemu dengan huruf ain. Yang itu tak perlu pada dengung. Itu adalah izhar halqi. Khawfun alaihim fala khawfun alaihim. Okay. Wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Alright. Kita ulang sekali lagi. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي. Okay, sekali lagi. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Okay, berhenti dekat situ. Ambil balik pada فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. La khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Alright. Okay, teruskan lagi. Walladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Okay, satu persatu. Walladhina kafaru wa kazzabu. Walladhina. Kemudian. Kafaru wa kazzabu. Kafaru. Nah, itu panjang. Panjangkan dua harakat. Kafaru wa kazzabu. Okay. Kemudiannya. Biayatina, biayatina. Okey, pada tanda ombak itu, kalau kita boleh tengok, itu perlu panjang antara 4 hingga 5 harakat. Biayatina. Kemudian, ulaika, sama juga. Kita perlu panjang 4 hingga 5 harakat. Ulaika. U panjang. Ula. Hanya ulaika. Bukan ula. Okay. Ulaika. Ulaika. Kemudian. Ashabun nar. Ashabun nar. Alif lam dekat situ adalah alif lam apa? Alif lam syamsiah. Yang mana huruf ataupun sifat pada huruf alif dan lam itu tak ada. Terus pada huruf nun yang anda sabdu itu. Ashabun nar. Jadi nar itu perlu pada dengung. Huruf nun yang bertanda sabdu. Okey. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Alright. Kita ulang sekali lagi. Walladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Nar. Bukan nar. Bukan nar. Ra itu kita tebal. Nar, nar, okay. Ashabun nar, okay. Okay, teruskan. Hum fiha khalidun. Okay. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti apa yang kita baca. InsyaAllah kita akan buat secara lahan-lahan. Okay, kita teruskan pada ayat yang ke-40. Ya bani Israel, kuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi. Ambil balik wa awfu, wa awfu.
wa awfu bi ahdi fi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Alright, kita buat secara word by word. Okay, kita mulakan. Ya bani. Okay, itu perlu pada panjang empat harakat. Ya bani, yang pada tanpa itu. Ya bani. Kemudian Isra, itu pun sama juga. Isra'ila. Kemudian Isra'ila zkuru. Isra'ila zkuru. Okay. Ni'mati yallati. Itu pun perlu pada panjang. 4 hingga 5 harakat. An'amtu alaikum. An'amtu. Nun mati bertemu dengan huruf Ain tadi apa? Izhar halqi. Jadi tak perlu pada dengung. An'amtu. Memadai an'amtu. Kemudian alaikum. Wa awfu bi'ahdi. Wa awfu bi'ahdi. Okey, kita berhenti dekat situ. Kemudian ambil balik. Wa awfu bi'ahdi. Ufi bi'ahdikum. Wa awfu bi'ahdi. Ha, itu perlu panjang. Ahdi. 4 hingga 5 harakat. Ufi bi. Ufi bi'ahdikum. Kita tak nak jadi ufi bi'ahdikum. This just pendek. Pada fa kemudian huruf ba tu. Antara huruf fa dengan huruf ba. Tak perlu ufi bi'ah. Memadai macam tu. Ufi bi'ahdikum. Wa iyaya farhabun. Farhabun. Bukan farha. Kita tak nak farhabun. Farhabun. Ha gelak orang panggil kan. Macam tu. Wa iyaya farhabun. Alright. Okay. Kita ulang balik. Okay. Lepas. Ya bani Israel. Uru ni'mati yallati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi. Okay. Ambil balik wa awfu. Wa awfu bi'ahdi. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kita ulang sekali lagi dengan lebih perlahan. Ya bani Israel, zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi. Wa awfu bi'ahdi. Bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Lah, kita teruskan lagi pada ayat yang ke-41. Wa aminu bima anzaltu musaddiq lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Right, sekali lagi daripada saya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la Betul.
wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Alright. Kita pergi satu per satu. Wa aminu. Ah, perlu panjang. Wa aminu dua harakat. Nu pun harakat. Wa aminu bima. Bima. Ah, itu adalah perlu pada panjang. Huruf kalimah. Ah, kemudian anzalta. Bima anzalta. Empat harakat. Empat ke lima harakat. Anzalta. Nun mati bertemu. Za. Itu adalah apa? Ikhfa hakiki. Macam biasa, dengung dua harakat. Anzalta. Okey. Musaddiqal lima. Musaddiqal lima. Tanwin bertemu dengan huruf lam itu. Darunah, eh? Jadi tak perlu pada dengung. Musaddiqal lima. Musaddiqal lima ma'ak. Wala takunu. Wala takunu. Macam biasa, tanda ombak itu. Ataupun mad wajib. Sorry. Okay. Wala takunu awwala kafirin bi. Perlu pada apa? Panjang. Panjang panjang mana? Antara 4 hingga 5 harakat. Alright. Kemudian kita teruskan lagi. Alright. Kita teruskan lagi. Wala tashtaru biha. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Okay, sekali lagi. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Alright. Okay, kita teruskan lagi. Dengan bacaan yang satu persatu. Wala tashtaru. Wala tashtaru. Bi ayati. Bi ayati. Okay. Thamanan qalila. Thamanan. Bukan sa. Ini sa. Sa di hujung. Thamanan qalila. Okay. Thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Thamanan qalilan. Qalilan wa iyaya fattaqun. Okay. Boleh? Okay. Kita ulang sekali lagi. Alright. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Alright. Okay. Wa la takunu. Takunu. Kat sini ada dua harakat, dua perkataan berlainan, iaitu mad jaiz mufasil. Okey. Wala takunu awwala kafirin bih. Okey, teruskan. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Alright, sekali lagi. Wa aminu bima
نزلتُ مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. Okay. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Alhamdulillah. Kita teruskan lagi pada ayat yang seterusnya. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق wa antum ta'lamun. Sekali lagi. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Okey, kita ambil satu persatu. Wa la tal wa la panjang wa la talbisul haqqa bisul haqqa terus pada alif lam qomariyah talbisul haqqa bil batili satu lagi alif lam qomariyah bil batili ba panjang dua harakat bil batili wa taktumul haqqa terus pada huruf alif lam qomariyah wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mati bertemu dengan huruf ta, peluk pada dengung. Wa antum ta'lamun. Mim mati bertemu dengan huruf ta, tak peluk pada dengung. Ta'lamun. Wa antum ta'lamun. Okey, okey, sekali lagi kita ulang. Wa talbisul haq qabil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Alright. Dan ayat yang terakhir hari ini, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in. Okay, kita ulang. Wa aqimu qimu wa aqimu perlu panjang dua rakaat mus salata wa aqimus salata alif lam syamsiah wa aqimus salata wa atuz zakata satu lagi alif lam syamsiah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Warka'u war bukan ra dekat situ perlu kepada tebal, bukan war, tak boleh nipis. Warka'u tak boleh, jadi kita perlu kepada macam mana? War sedikit tebal. Warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar, ini pun sama ra. Ma'ar raki'in bukan ma'ar raki'in. Ma'ar raki'in. Alright. Ma'ar raki'in. Alhamdulillah. Itu adalah yang mana kita membuat sedikit penelitian ayat berayat. Seterusnya saya akan ulang sekali lagi secara perlahan-lahan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Boleh terus bersedia, insyaAllah kita ambil sedikit demi sedikit dengan kadar yang paling perlahan, insyaAllah. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut apa yang telah saya bacakan ini. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا
khaufun 'alaihim. Ambil balik. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Alright, kita teruskan lagi. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Alright, teruskan lagi. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Okay, kita teruskan. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. Okay, teruskan lagi. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Alright, sedikit lagi. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Okay, sekali lagi kita ulang juga secara perlahan untuk mudahkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay. Qulna bitu minha jami'a. Alright. Fa imma ya'tiyannakum min فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَا بَنِي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا
awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyyaya fattaqun. Wala talbisul haqqa bil batili wa tat sorry segi wala talbisul haqqa bil batili wa tat tumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Insyaallah okay, maaf atas sedikit masalah teknikal. Okay, insyaAllah setakat itu sahaja pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu-minggu yang akan datang. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan bersama lagi pada pembelajaran yang bermula dari ayat yang ke-44 pada surah Al-Baqarah sehingga ayat yang ke-48. InsyaAllah pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah lock tuan-tuan dan puan-puan punya masa. InsyaAllah pada pagi hari Isnin pada pukul 10 sehingga pukul 11 kita akan bersiaran dalam program Pakat Main Ngaji. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan sekiranya berminat untuk bersama-sama dengan Institut Pengajian Al-Quran dalam apa sahaja dari segi sumbangan, dari segi ingin bersama untuk memberikan khidmat untuk mengajarkan Al-Quran, bolehlah bersama-sama dengan iPad dengan menghubungi talian iPad seperti mana yang tertera pada skrin anda pada sekarang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah segera memandangkan sekarang iPad mempunyai banyak program yang mana salah satunya program yang dilaksanakan bersama dengan MAWIB, bersama dengan MAWIB yang mana melibatkan hampir keseluruhan wilayah persekutuan. Kita adakan kelas celik Al-Quran bersama dengan warga PPR, kelas tahsin Al-Quran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan diharapkan dapat bersama dengan Institut Pengajian Al-Quran, cukup untuk support dari segi sumbangan dan sebagainya. Jadi insyaAllah sekadar itu saja untuk pembelajaran kita pada pagi ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurangan dan kelemahan adalah dari diri saya
InsyaAllah apa yang diajarkan, apa yang saya kongsikan itu adalah sebuah keikhlasan di mana mengharapkan redha Allah semata-mata. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa dalam program Pakat Mai Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.